Halo, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, rembis. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat bertemu lagi dengan Nelly Erinawati. Semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Halo teman-teman, hari ini kita mau masak mie. Rafifnya mau maam sama mie terus, padahal hari ini kita mau masak tahu, oseng tahu sama tahu mentah ya teman-teman. Jengkol tapi enggak maam. Masak mie sama oseng tahu sama toge kecil. Tapi Rafifnya mau bikin mie teman-teman. Tuh, cemplungin dulu ya mie-nya ya. Tuh, mau nyemplungin mie dulu. Cokot. Belum mau makan sayuran. Tahu tempe oncom, tapi kalau tempe goreng udah mau. Yang belum mau tuh sayuran pedas. Kalau teman-teman si bocil-bocil jangan dicontoh ya. Mam sayuran yang banyak, mam buah, minum air putih yang banyak biar sehat dan kuat. Soalnya sekarang musim sakit ya teman-teman, banyak banget yang sedang sakit, dimana-mana banyak yang sakit. Makanan lezat dan bergizi. Apa? Ya jangan lupa 4 sehat 5 sempurna. Sayur, buah, lauk pauk dan susu. Biar lezat dan bergizi. Siapit maamnya, senangnya mie. Tuh, biar matang. Kita masaknya udah tuh ayamnya ribut cukuruku. Yalah rembes teman-teman. Sini kita masak buat sarapan. Nah ini teman-teman, sebelum nyayur itu kalau pagi kadang-kadang goreng tempe. Ini lagi nggak goreng tempe buat temen teh minum tehnya. Hari ini goreng merebus pisang mentah teman-teman. Pisang asem itu kalau masih mentah nggak asem, jadinya enak untuk direbus. Zaman dulu banget ya teman-teman, tapi ini enak banget. Pisang rebus buat temen minum teh sambil menunggu masaknya mateng. Nah ini Pak suami lagi ngerebus kedelai seperti biasa ya teman-teman, untuk membuat tempe. Terus sarapannya ini, tehnya tinggal sedikit deh. Ini teman-teman, sekarang aku lagi bikin bumbu untuk oseng tahu sama toge kecil. Bumbunya seperti biasa, ini toge kecilnya teman-teman, ini harganya 5.000 satu plastik, gak tahu seberapa ya soalnya belinya di tukang sayur. Bumbunya seperti biasa, cuman oh iya ini tahunya udah tak goreng teman-teman. Ini karena si minyaknya udah panas, enak tak cemplungin. Sudah waktunya mencemplungkan bawang merah, bawang putih dan cabai kecil. Hari ini pakai cabai kecil teman-teman. Dioseng-oseng dulu biar mateng sampai layu, baru masukkan si tahu yang sudah digoreng sebentar. Oh iya, tahunya tak goreng sebentar ya teman-teman, soalnya biar rasa bumbunya masuk dan rasanya juga
nggak tahu matang banget gitu ya, suka-suka lah ya, boleh sampai matang, setengah matang, suka-suka aja. Nah ini kalau di sini cambah ya teman-teman namanya, kalau bahasa Indonesia toge, toge kecil, campurin itu enak. Tapi sebenarnya lebih enak lagi tuh apa ya, sawi, sawi juga enak, ini juga enak, suka-suka, kembali lagi ke selera. Ini jangan lupa dioseng-oseng dulu biar campur merata, adil dan makmur sentosa gitu. Apa hubungannya dengan makmur sentosa sama sayur tahu? Nah udah mateng sayurnya, ujuk-ujuk tak cemplungin ini si lele. Lelenya kemarin tuh dikasih Mbah Uti di kolam. Oh iya, video ambil ikan lelenya belum ya, lupa, besok-besok ya atau nanti. Oh ya, ini tak goreng dulu, tapi kalau pengen gak terlalu kering, gak terlalu kering, dalamnya matang, ditutup dulu teman-teman. Tidak lama kemudian matang deh, tak angkat, gak ke video. Habis itu ini mau goreng ikan asin teman-teman, nggak tahu nih ada ikan kok tetap aja pengen ikan asin digoreng. Ini ikan asin rebus atau ikan salar kalau di Lampung ya teman-teman. Cuma ini nih kalau kering harusnya kering banget, kalau nggak kering nggak usah, bentar-bentar banget, jadi biar nggak alot gitu. Kalau kering banget sekalian kriuk-kriuk jadi ikan asin crispy deh rasanya, mantap. Ikan asin tuh kalau sama sayuran apa-apa tuh cocok banget, apalagi sayur nangka, wah cocok banget ya. Kemarin juga dikasih sayur nangka sama mertua, terima kasih Bu mertua udah ngasih, jadinya aku tinggal nambahin ikan asin goreng, tambah mantap nanti mamnya ya. Udah matang juga alhamdulillah, ini nggak kering banget ya teman-teman, nanti kalau nggak habis perlu digoreng lagi sampai kering gitu, enak banget. Ah, makan lupa, tahu-tahu udah mau habis teman-teman, soalnya nih enak banget sayurnya, oseng tahu sama dikasih mertua tadi sayur nangka, ada sayur gori. Walah saking lahapnya sampai lupa nggak ke video pas maemnya tuh, ya Allah sampai tinggal dikit teman-teman tuh, ikannya juga sudah habis, tinggal puing-puing. Ya Allah, kok bisa lupa gini ya? Saking enaknya tadi aku makan aja lupa nggak di video. Kita tadi bikin sayurnya di video. Tinggal ikan asinnya teman-teman. Nih, kayak wis kroak tuh. Ikan asin, sayur tahu tadi sama, oh ini sayur ada sama toge. Terus sama sayur nangka atau gori dikasih mertua ya, pagi-pagi banget udah dikasih dikasih sayur. Yang beli tasonata just gandos top marco top mantap serantap dilemar kendil. Oke buat teman-teman yang belum makan jangan lupa makan, ini udah berdoa ya soalnya udah mau habis, lupa teman-teman saking enaknya mau makan teman-teman, tinggal dikit samprit inget tadi masaknya di video kok mamnya enggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Lali. Enak banget dan benar-benar lupa banget di video. Soalnya udah agak lama juga nggak bikin video teman-teman. Soalnya Mbah Utinya lagi sakit, nggak fokus. Tahu sama sayur lauknya goreng ikan asin cocok banget. Oke teman-teman ke semuanya, demikian tadi video kita masak-masak ya.
masaknya udah, sarapannya udah. Buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton, yang sudah like, dan sudah mengikuti video kami. Demikian tadi video kami, semoga bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak yang sudah like, subscribe, dan komen. Oke, udah dulu ya teman-teman kesemuanya. Hatur nuhun, terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.